Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Ini tadi sampai dengan jam 14 siang, cuacanya panas kentang-kentang, dan 14.30 tiba-tiba mendung tebal dan sudah gerimis. Kang Kombor kira akan hujan karena sudah gerimis tadi, tapi ternyata tidak jadi hujan. Dan kini Kang Kombor akan melihat bonggol anakan pohon pisang ambon yang Kang Kombor usahakan untuk diperbaiki, apakah pantas untuk dilanjutkan ke penanaman. Itu bonggol pisangnya ada di sana. Mari kita lihat lebih dekat. Ini dia kawan-kawan semua, bonggol-bonggol pisang itu. Mari kita lihat satu demi satu. Kita mulai dari yang ini ya. Ini sudah dibiarkan semingguan ini. Nah, kita akan cek. Ini ternyata bagus ya. Ini nanti akan Kang Kombor teruskan dengan ditanam di polybag dulu. Kemudian yang ini, maaf, kita akan lihat. Ini sepertinya kurang bagus ini. Lihat ya ini ya, di sini fokusnya gimana ini. Ini agak hitam nih di bagian tengah sini. Ini namanya, nampaknya ini masih busuk di bagian tengah. Nah, ini lebih kelihatan lagi ya. Ini kawan-kawan, ini kita sisihkan saja, tidak akan kita lanjutkan karena ini percuma ya, kita buang saja, lempar. Nah, kemudian yang ini seperti ini ya, dia ini sudah numbuh. Kita akan coba lanjutkan ini. Ternyata masih ada, tapi ini akan kita lanjutkan dengan tanam di polybag ini. Kemudian ini yang lebih besar, kita cek. Ini sepertinya bisa dilanjut ini. Nanti kita lihat setelah di polybag apakah akan membaik atau tidak. Nah, tapi ini kalau dilihat ini ternyata seperti ini ya. Walaupun sudah kita bersihkan, tapi ternyata ini masih berlanjut ini kerusakannya ini. Wow, ternyata masih rusak ini. Ini sepertinya tidak bisa lanjut. Ini apalagi nih?
rusak. Yang kecil-kecil bagaimana? Ternyata ini rusak juga ini. Ini terakhir. Kalau dilihat dari sininya masih oke ini. Tapi di sini rusak juga ini, sudah parah ini. Kita tidak lanjut, jadi ini hanya ada dua yang akan kita lanjut. Walaupun meragukan juga ini. Kita cek lagi. Ya, oke, yang dua ini akan kita lanjut, kawan-kawan. Dari 6 tinggal 2 yang akan kita lanjut. Mudah-mudahan ini nanti bisa berkembang. Kita akan lihat lagi nanti perkembangannya di polybag apakah membaik atau tidak. Apabila tidak, tidak usah kita teruskan lagi. Sebagai gantinya nanti untuk mengisi pekarangan yang sudah dibersihkan, Kang Kombor sudah meminta kepada tetangga yang punya pohon pisang raja sajen atau raja susu untuk mendongkel bonggol-bonggolnya. Nanti kita akan lakukan pendongkelan bonggol pisang raja susu itu. Ya, nah ini sementara Kang Kombor sudah menanam pohon pepaya di sini untuk mengisi lokasinya, dan ini yang akan ditanami pisang. Untuk pohon kelornya sudah ditebangi supaya tidak terlalu rimbun. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.